Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menunjukkan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Binomo atas tersangka Indra Kents. Barang bukti yang disita dari Indra Kents dan ditunjukkan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 25 Maret 2022. Di antaranya gepokan uang senilai 1,1 miliar rupiah. Indra Kents juga dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Hampir sebulan mendekam di rutan Bareskrim Polri terkait kasus Binomo, Indra Kents tampil dengan rambut pendek. Saat ditampilkan ke publik, Indra Kents memakai baju tahanan berwarna orange bertuliskan tahanan Bareskrim Polri dan kedua tangan Indra Kents diborgol oleh penyidik Polri. Pria yang sempat dijuluki Crazy Rich Medan itu pun membeberkan awal dirinya tahu Binomo dari iklan di tahun 2018 dan di tahun 2019, Indra Kents mulai membuat konten di YouTube soal trading yang membuatnya terkenal. Indra Kents mengaku tidak berniat untuk merugikan banyak orang atas aksinya tersebut. Indra Kents juga mengaku siap bertanggung jawab dan mengikuti seluruh proses hukum karena telah meresahkan seluruh masyarakat terkait kasus penipuan melalui platform Binomo. Indra Kents juga berharap kasusnya ini dapat dijadikan pembelajaran bagi banyak orang dalam memilih investasi. Sementara itu, polisi menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dalam dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Binomo. Selain itu, penyidik telah menyita beberapa alat bukti dari Indra Kents, diantaranya YouTube milik Indra Kents hingga bukti transaksi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui platform Binomo. Bareskrim Polri juga menyita aset-aset Indra Kents terkait Binomo yang total keseluruhannya mencapai 55 miliar rupiah. Bareskrim Polri juga terus melakukan penyelidikan terkait aset lain yang diduga masih disembunyikan oleh Indra Kents. Indra Kents terendus menyembunyikan aset sebesar 58 miliar rupiah dalam bentuk kripto di luar negeri setelah dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.